Tim gabungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon bersama dengan Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan pemeriksaan ke sejumlah pengusaha angkutan umum bus. Pengecekan akan diintensifkan menjelang pelaksanaan arus mudik dan balik pada tahun 2019. Selain memeriksa kesehatan dan melakukan tes urin terhadap supir bus, petugas gabungan ini memeriksa kondisi cadangan sejumlah ban yang akan digunakan untuk arus mudik dan balik. Dan tidak hanya ke ruang penyimpanan ban, tim penguji juga melakukan pengecekan ke ruang suku cadang bus. Mereka memeriksa onderdil untuk memastikan seluruh alat yang digunakan berstandar nasional dan tidak palsu. Tim gabungan juga langsung memeriksa kondisi kesiapan bus. Mereka memeriksa lampu, gas, rem, serta sejumlah perlengkapan siap siaga. Peningkatan intensitas pengecekan itu dilakukan secara estafet dan bertahap kepada seluruh PO bus di wilayah Kabupaten Cirebon. Serang bensin, Pak. Serang solar, solar. Handrem jalan ya, Pak. Pak Edi lagi, Pak Edi. Dulu, Pak Edi. 15.07. Pertama di sop, lain saya.